total penjualan listrik PLN itu 20/4-nya itu untuk listrik subsidi, Bapak. 3/4-nya sekitar 73% itu adalah untuk listrik keluarga yang non-subsidi. Dan untuk itu, otomatis tarif adjustment sudah di-freeze dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, untuk itu bagi PLN, kami hanya sebagai operator. Sedangkan apakah ini, nah untuk yang non-subsidi, saat ini mekanismenya menggunakan kompensasi ditanggung oleh pemerintah. Yang ini kemudian dihitung tahunan. Nah, kalau otomatis tarif adjustment ini dilepas, maka akan ada kenaikan tarif sesuai dengan adjustment dari menggunakan 4 parameter, yaitu adanya exchange rate, kemudian kurs, kemudian ICP, harga batu bara acuan, dan juga tingkat inflasi, ada 4 itu. Nah, tentu saja keputusan ini bukan di PLN, tetapi ini adalah keputusan bersama, tentu saja dari DPR RI, kemudian dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan juga dari Istana. Nah, untuk itu kami sendiri dalam hal ini, monggo saja keputusan dari pemerintah akan kami laksanakan.